Balangkan ke kiri, jalan. Berangkat, semangat, sore. Sore, sore, sore. Demo. Terima kasih untuk kita semuanya. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita pada sore hari ini masih bisa berkumpul dalam melaksanakan kewajiban. Dalam hal ini adalah kegiatan pengamanan kunjungan Bapak Panglima TNI dan juga Bapak Kapolri. Yang kedua, rekan-rekan, perlu kami sampaikan untuk rundown acara supaya rekan-rekan satu persepsi dengan kita bahwasanya nanti pada pukul 17.00 rombongan Bapak Panglima dan juga Bapak Kapolri menggunakan pesawat dari Angkatan Udara landing di Bandara Hang Nadiem. Jadi pukul 17.00 rombongan landing. Kemudian akan disambut oleh Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda, dan Bapak Irwasda Polda Kepri. Nanti di sana untuk tim penjemputnya dibatasi, mengingat saat ini masih dalam masa pandemi COVID. Untuk perwira pengendali di sana, Ibu Kapolsek Bandara yang sudah menyiapkan ruang transit. Berikut di sana juga di kosong akan bergeser ke Batu Ampar. Di sana rombongan bersama Bapak Panglima akan menghadiri kegiatan Marine Task Force, akan melakukan pelepasan terhadap kegiatan Marine Task Force. Kemudian di sana nanti juga akan kita plotting teman-teman di Samapta. Nanti di sana sebagai pilar pengendali adalah Bapak Kapolsek Batu Ampar. Nanti di sana ada 35 personel yang akan melaksanakan pengamanan di sana, silahkan diatur mengamankan jalur di daerah Dermaga Batu Ampar. Kegiatan di sana tidak akan lama, Pak, maksimal 1 jam. Kemudian rombongan akan bergeser dari Batu Ampar menuju ke Mako Polda Kepri. Ya. Di Mako Polda Kepri di sana akan melaksanakan peninjauan kegiatan vaksinasi TNI Polri. Setelah melaksanakan peninjauan di sana, Bapak Panglima akan melaksanakan salat Jumat di Masjid Polda. Besok teman-teman dari Brimob silahkan melaksanakan sterilisasi kembali di Masjid Polda Kepri. Siang dilanjutkan pengarahan dan memberikan penghargaan kepada Babin Kamtibmas di Rupatama Polda Kepri. Rekan-rekan, silahkan menyesuaikan kegiatan. Saya mohon perwira pengendali betul-betul menyampaikan terkait dengan tupoksi personelnya. Sehingga pada saat penggelaran pasukan nantinya, teman-teman langsung cut. Teman-teman langsung bisa main melaksanakan kegiatan di masing-masing plotting tempat. Untuk teman-teman Brimob yang tergabung dalam tim anti-anarki, silakan setelah ini bisa merapat sebagian di bandara. Kemudian juga bisa merapat sebagian di Hotel Radisson. Ya. Kami juga masih memiliki satu peleton dalam siaga Polresta Barelang. Nanti malam kami mohon rekan-rekan Kapolsek Jajaran memerintahkan Batara Biru untuk melaksanakan patroli di seluruh wilayah Kota Batam. Untuk memastikan kondisi dan situasi di wilayah Kota Batam tetap kondusif, sehingga pelaksanaan kegiatan kunjungan Bapak Panglima dan Bapak Kapolri dapat berjalan dengan baik dan lancar. Supaya teman-teman dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Setelah saya syaratkan, masing-masing komandan dapat menentukan dengan baik. Siap, Rak. Iya, Om, bagi ya.
Thank you.